Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi melakukan kunjungan ke Turki, bertemu dengan Presiden Recep Tayyip Erdogan. Dalam pertemuan itu, Wang berjanji untuk membangun hubungan yang lebih dekat dan memperdalam kerjasama. Pertemuan tersebut dilakukan di Kompleks Kepresidenan di Ibu Kota Ankara. Diketahui pertemuan berlangsung selama 70 menit. Wang Yi juga berbicara dengan mitranya dari Turki, Mevlüt Çavuşoğlu, yang mengatakan Ankara berencana untuk bekerja lebih dekat dengan China dalam vaksin COVID-19. Sebelumnya, delegasi antar kedua negara sudah melakukan pertemuan yang dipimpin oleh kedua Menlu.